Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Wiri Sabian Channel. Pada video kali ini, kita tengah berada di wisata religi makam Syekh Hasan Sajali Rejenu Kudus. Nama Syekh Hasan Sajali seakan akrab di telinga warga di sekitar lereng Gunung Muria. Beliau diyakini adalah salah satu ulama besar dalam menyebarluaskan agama Islam di sekitar lereng Gunung Muria. Syekh Hasan Sajali adalah seorang ulama yang berasal dari Timur Tengah, tepatnya dari Baghdad, Irak. Beliau berkelana hingga sampai ke tanah Jawa untuk menyiarkan agama Islam. Makam Syekh Sajali berjarak sekitar 3 km dari makam Sunan Muria. Beliau lebih dulu menyiarkan agama Islam di tanah Jawa dibanding Wali Songo. Jarak antara Syekh Sajali dengan Wali Songo sekitar satu abad. Syekh Sajali merupakan guru Sunan Muria. Lokasi makam Syekh Hasan Sajali. Salah satu karomah Syekh Hasan Sajali adalah tiga mata air yang mempunyai rasa berbeda. Masyarakat Kudus khususnya sering menyebutnya dengan air tiga rasa Rejenu. Tiga mata air tersebut terletak di dekat makam Syekh Hasan Sajali. Air tiga rasa itu dulunya digunakan untuk wudhu Syekh Sajali. Air itu tidak pernah surut baik musim hujan maupun kemarau panjang, dan itu merupakan bagian dari karomah wali. Seperti apa air tiga rasa peninggalan Syekh Hasan Sajali yang digunakan untuk wudhu beliau? Simak pada video selanjutnya di lokasi Sendang.